Oke, cara menggunakan mesin las stick 450 watt ya. Di sini tertulis 450 watt. Di listrik 900 watt ya. Di sini listrik saya menggunakan 900 watt. Kurang lebih sekitar 4 ampere. 900 watt apakah bisa digunakan di mesin lastik 200 ASA Multi Pro, mesin lastik yang 450 watt yang otomatis ya, mesin las argon ya. Yang pertama saya akan coba untuk menyalakan mesin lastiknya di listrik 900 watt ya, saya akan colok, saya on NCB nya Ini listrik 900 watt. Nih. Nanti saya akan gunakan untuk mengelas seberapa kemampuan 900 watt untuk mengelas di posisi tick ya. Oke. Untuk air clamp-nya, karena ini pengelasan menggunakan argon, maka air clamp-nya ada di posisi plus ya, di sini di posisi plus, switch-nya ada di posisi tick di sini, menggunakan ampere sekitar 60 ampere ya, saya gunakan ampere yang terkecil terlebih dahulu. Buka untuk gasnya. Oke, gasnya sudah keluar nih. Ya, cukup bagus ya, di ampere 58 ya. Saya coba naikkan ampernya, apakah masih bisa di listrik 900 watt ya, di 80 ampere.
Oke, ini sangat bisa ya, sangat bagus sekali. Jadi di listrik 900 watt untuk mesin las argon yang TIG 200 ASA ini bisa dilakukan ya. Jadi minimal penggunaan listriknya itu sekitar 900 watt. Kita coba matikan listriknya di sini. Ya, on lagi. Kita coba las untuk besi tebal ya, besi stainless yang tebal di sini. Kita coba naikkan ampernya lagi sampai 100 ini.